dengan tamu di Konti Kim FM. Saya alu-alukan kehadiran Ustaz Firdaus Subhi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz hadir ke Konti. Sihat Ustaz hari ini? Alhamdulillah. Masya-Allah. Sihat. Dan seadanya Ustaz. Dan hari ini bila cakap tentang pertemuan kita untuk Islam itu indah, Islam itu kadang-kadang sangat nampak indahnya bila ada akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik datang daripada adab juga yang kita pelajari. Dan hari ini kita memang nak letak basicnya tentang adab dalam kehidupan. Mungkin sebagai permulaan kita, sebab Ustaz pun cakap tadi awal-awal tadi, adab ni besar ya Ti. Macam-macam sudut tentang adab ya. Dan hari ini kita nak mulakan tentang adab ini. Saya serahkan pada Ustaz lah untuk memberikan mukadimahnya. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wa kafa salatan wa salaman دائمين متلازمين على حبيبنا المصطفى وعلى خاتمهم وأكرمهم وأشرفهم حبيب الله وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه المجاهدين أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد. Yang dikasihi dan dihormati DJ Nur Hayati Paradi dan seterusnya kepada seluruh para pendengar IKIM dan para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan sekali lagi kesempatan untuk saya diberikan peluang untuk memberikan pengisian pada kali ini. Dan topik yang akan kita bicarakan pada pagi ini memanglah merupakan satu topik yang besar, yang kalau kita buka daripada helaian kitab demi kitab, ya, contohnya kalau kita melihat antaranya kitab Al-Adabus Syar'iyah yang dicatat oleh Ibnu Muflih rahimahullah, kitab catatan bagaimana adab ketika belajar yang dikarang oleh Ibnu Abil Al-Bar, ya, Abdul Bar, catatannya itulah Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli. Begitu juga catatan yang kalau kita baca kitab catatan daripada Al-Khatib Al-Baghdadi, iaitulah Al-Jami' li Ahlakir Rawi. Banyak lagi kitab-kitab, ya, Al-Imam Suyuti, Husnul Muhadarah dan sebagainya. Maka kita akan dapati kehidupan manusia sesudah kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka begitu mengambil berat tentang soal adab. Jadi sebelum kita membicarakan tentang adab ni, kita nak kata adab ni apa benda? Ya, perkara yang berkaitan dengan adab. Dia diambil daripada kalimah adaba ini, itu kata para ulama, itu diambil asalnya bermula daripada kalimah ma'dabah ataupun ma'dubah. Ya, ma'dabah ni apa dia? Ma'dabah ini kalau kita melihat dalam kitab ataupun di dalam kamus-kamus Arab, dikatakan iaitulah ta'amun yusna li da'watin ma, ya, iaitulah sesuatu makanan-makanan yang disediakan kepada orang ramai dalam sesuatu jemputan. Sama ada jemputan itu jemputan kahwin, jemputan tersebut kerana jamuan meraihkan kejayaan anak, ya, doa selamat dan sebagainya, maka makanan yang disediakan itu disebut dengan nama ma'dabah. Dan kemudian juga kita akan temui beberapa hadis riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaranya daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, yang walaupun sebahagian ulama mengatakan dhaif, tetapi riwayat daripada Al-Hakim mengatakan hadis itu adalah merupakan hasan. Dikatakan bahawa sesungguhnya Rasulullah bersabda, inna hadzal qur'ana ma'dubatullah. Ya, sesungguhnya Quran ini adalah merupakan ma'dubatullah. Ma'dubah itu asal maksudnya makanan, tapi kita tak katalah bahawa Al-Quran itu adalah merupakan makanan Allah. Maksudnya sesuatu perkara yang merangkumi segala bentuk kebaikan-kebaikan di dalamnya. Macam makan, bila kita berikan jamu makan kepada orang, mana ada manusia yang menolak untuk tidak makan? Ya. Hari Jumaat pergi ke masjid, tanya dulu masjid ni ada sediakan makanan ke tak ada. Ha, tengok-tengok tak ada, kebetulan ada masjid yang berdekatan menyediakan makanan yang sedap-sedap, tak jadilah malam ni saya nak pergi masjid A, saya akan pergi ke masjid B. Kenapa? Sebab disediakan makanan. Memang tidak ada manusia. Tukar terus strategi yang asalnya niatnya nak pergi masjid A, dia pergi ke masjid B sebab di masjid B ada sediakan makanan. Menarik, kenapa? Sebab ada makanan. Nah, begitulah juga Al-Quranul Karim yang menjadi tarikannya. Kenapa? Di dalamnya merangkumi pelbagai bentuk pengajaran-pengajaran dan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi jadikan seseorang itu insan yang mendapat tarikan dan perhatian daripada orang ramai. Begitulah Allah mengatakan, inna hadzal kitab, ya, inna hadzal qur'ana ma'dubatullah, sesungguhnya Quran ini ataupun kitab ini adalah merupakan sesuatu yang menarik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqbalu mastata'tum,
terimalah ia. Dalam satu riwayat yang lain, fata'allamu, belajarlah kamu sekadar apa yang kamu mampu untuk kamu ambil daripada ilmu-ilmu yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Itu asalnya. Dan kemudian dia berkembang kalimah adab ini bila masuk sahaja dalam bab ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu merujuk kepada kullu khisalil khair, segala bentuk sifat-sifat yang baik yang kita sebut dengan nama akhlak. Dan kemudian dia berkembang sehingga sampai zaman berikutnya dikatakan adab itu apa dia, kullu ta'birun fanniyun alhadif an waqi'il hayah ya wat tabi'ah fi wujudil adib. Maksudnya dia kata apa, iaitulah ungkapan-ungkapan yang lahir daripada mulut seseorang itu yang menceritakan tentang realiti kehidupan, tabiat-tabiat semula jadi yang semuanya itu berada di dalam wujudan, dalam perasaan seorang adib, seorang, kita kata istilah adib ni apa, sastra, ya, seorang penyair. Jadi segala syair-syair Arab itu dinamakan sebagai adab Arabi dan sebagainya. Itu zaman sekarang. Dan kita tak nak sentuh pun perkara-perkara yang berkaitan dengan hal tersebut. Sehinggalah berkaitan dengan adab ini dikatakan sebagai tamadun Islam dan sebagainya. Dia berkembang dan berkembang. Yang kita nak bicarakan pada pagi ini adalah perkara yang berkaitan dengan persoalan adab. Ya? Iaitulah yang berkaitan tentang segala bentuk perkara-perkara baik yang ada dalam diri kita yang perlu diterjemahkan. Di mana bila kita membicarakan tentang adab ini, kita tidak akan lari. Antaranya iaitulah adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, adab kita dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan adab kita dengan manusia. Jadi ini di antara mungkinlah sebagai mukadimah perbincangan kita yang berkaitan dengan adab itu sendiri. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Maknanya kita ada tiga tingkatan adab yang perlu kita kena ada. Ustaz ya, adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah dan juga sesama manusia. Yeah. Insya-Allah. Dan juga dia manusia dan termasuk makhluk lah. Al-Khalq ini bukan sekadar manusia, termasuk dengan makhluk-makhluk yang ada di muka bumi. Seluruhnya. Allah. Alhamdulillah. Nah, ini silibus kita lah kiranya Ustaz ya, untuk sama-sama kita belajarlah awal-awal ini tentang adab. Cuma mungkin kita boleh pergikan satu persatu terlebih dahulu Ustaz, untuk kita lebih faham sebelum kita nak buka talian juga untuk sahabat-sahabat kita menanyakan soalan Ustaz. Baik, bila kita berbicara tentang persoalan adab tadi, sebagaimana yang saya perkatakan, ulama membahagikan dalam persoalan yang berkaitan dengan adab itu, dia ada tiga kedudukan: adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, adab kita dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan adab kita sesama makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, yang lebih umum kita katakan begitu. Baik, bagaimana pula kita nak menceritakan tentang adab kita dengan Allah? Inilah dia Islam. Ya Allah Subhanahu Wa Taala katakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak kami utuskan engkau melainkan kerana rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas Allah mengutuskan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memandu kehidupan manusia ini agar mereka menjadi insan yang terfokus semasa mereka hidup di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Justru itu Allah meletakkan beberapa kewajipan yang disebut dengan nama adab, ya, sifat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, muamalah kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Itulah adabnya yang pertama sekali yang diajar oleh para ulama, alla tusyriku bihi syai'an, ya alla tusyriku bihi syai', ubudullah wa la tusyriku bihi syai', iaitulah sembahlah kita akan Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan sesekali kita menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah adab kita dengan Allah. Jangan sampai sesekali ada pemikiran-pemikiran dalam diri kita ini yang mengatakan ada sesuatu yang lebih hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kita meletakkan suatu sembahan, keyakinan kita kepada sesuatu itu lebih melebihi daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun sesuatu itu tidak memiliki kuasa, ya, yang berkaitan, yang berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita meletakkan sesuatu perkara yang keyakinan kita bahawa sesuatu itu berkuasa lebih daripada Allah, itu membawa kepada sekutu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara adab kita dengan Allah, jaga jangan sampai kita menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itu para ulama meletakkan batasan-batasan keimanan kita kepada Allah, apa perkara-perkara yang perlu dijaga. Semata-mata apa dia? Untuk menjadikan diri kita ini insaf, yang kita ini sekarang adalah merupakan hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kalau kita melihat di dalam Al-Quranul Karim, Allah menceritakan bagaimana adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita merasakan di mana sahaja Allah akan bersama dengan kita. Allah Subhanahu Wa Taala melihat kita. Ihfazillah yahfazka, ihfaz
ittaqillaha tajidhu tujahak. Peliharalah kamu akan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah akan memelihara kamu. Jagalah Allah, ya, dan Allah Subhanahu wa taala akan berada di hadapan kamu. Maknanya Allah melihat segala pergerakan-pergerakan yang kita lakukan, sehingga kan kita nak membuka pakaian kita pun kadang-kadang kita terasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala sebab Allah melihat kita. Manusia tidak melihat, tapi Allah melihat perbuatan tersebut. Nah, ini sampai adab tersebut itu perlu untuk kita jaga ketika kita meletakkan adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya segala tindakan kita kalau boleh sampai pada tahap tersebut, ketika membaca Al-Quranul Karim boleh menitiskan air mata saat ketika kita membaca akan Al-Quranul Karim, itu berarti adab kita sudah pun kita dapat susun dan atur ketika kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Quranul Karim, dia tidak memulakan dengan kita tidak memulakan terus dengan membaca ayat tersebut, tapi kita memulakan dengan a'udzubillah, isti'az billah, bismillahirrahmanirrahim. Itu adab kita dengan Allah ketika kita berbicara dengan Al-Quran, sebab Al-Quran itu adalah kalamullah. Maka kita memulakan adab-adab tersebut ketika kita berhadapan dengan utusan ataupun dengan ayat-ayat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuklah juga kalau kita kata adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala, termasuklah juga dengan Al-Quran. Dia bukan sewenang-wenangnya kita mempermudahkan Al-Quran itu macam kitab biasa. Ya, letak kalau katakan dalam susunan, saya ingat Syekh Nuruddin Hafizahullah, ya, bagaimana beliau telah mengajar bagaimana nak menyusun kitab-kitab. Kalau katakan kitab itu banyak, kitab sejarah ada, kitab yang berkaitan dengan akhlak ada, kitab yang berkaitan dengan hadis ada, kitab yang berkaitan dengan Al-Quran ada, kitab yang berkaitan dengan akidah ada, kitab yang berkaitan dengan fiqh ada. Bagaimana nak menyusunnya? Ini kitab, bukannya Al-Quran itu sendiri. Ya, ini kitab. Maknanya di dalam kitab-kitab itu ada Al-Quran. Ya. Jadi dalam keadaan demikian, kalau kita letakkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas sekali, Al-Quran itu letak di bawah, itu sudah dianggap sebagai tidak beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan Al-Quran itu mestilah ditinggikan berbanding dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contohnya, dia berada pada susunan yang keberapa. Kenapa? Nak menunjukkan adab kita, bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sampai tahap demikian. Nah, jadi sebab itu apabila kita melakukan perkara-perkara seumpama inilah yang Rasulullah menyatakan, apabila seseorang itu melakukan amalan-amalan yang disukai oleh Allah, bermula amalan yang paling disukai oleh Allah perkara fardu dan kemudian diikuti dengan perkara-perkara sunat, maka di sana nanti sampai pada tahap Allah akan menyayangi kita. Antara amalan-amalan sunat tadilah, perkara itu nampak macam biasa, tapi adab itu dijaga, maka dia melahirkan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bila cinta dan sayang Allah Subhanahu wa taala telah pun bersemadi dalam kehidupan kita ini, setiap amalan-amalan kita, doa kita ini pastinya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala isti'az kita minta berlindung dengan Allah juga, Allah yang akan memberikan perlindungan di dalam kehidupan kita. Subhanallah. Belajar tentang adab ya, tapi implikasinya besar. Ustaz, besar dan jauh sebenarnya, bukan sekadar kat di sini, tapi sampai keturunan-keturunan kadang-kadang Ustaz dia membawa daripada adab yang kita bina hari ini. InsyaAllah. Dan untuk anda sahabat dengar, sebarang pertanyaan, persoalan selama ni berlegar-legar saja dalam diri anda, hari ini jom kita sama-sama raikan juga, nak raikan rakan-rakan pendengar, sebarang pertanyaan persoalan boleh saja di talian kita di 0362051500 ataupun di WhatsApp BKM FM di 0112900404. Kita cerita tentang adab dalam kehidupan, fokus hari ini tentang adab pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan sambung selepas ini menerusi Islam Itu Indah. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di BKM FM, pilihan utama anda. Anda berada, terima kasih atas kesetiaan terus dan terus bersamakan kami menerusi Islam Itu Indah di BKM FM pagi ini bersama dengan Ustaz Firdaus Subhi. Alhamdulillah, kita cerita tentang adab dalam kehidupan. Semoga dengan cara ini juga kita dapat melembutkan hati kita dengan ilmu, insyaAllah Ustaz. Dan kita nak raikan juga, sebelum kita nak raikan, Ustaz nak sambung dulu atau kita nak raikan sahabat-sahabat kita? Ada banyak soalan ni. Ada. Masya Allah. Ustaz nak sambung lagi sikit lagi. Silakan, kalau sekiranya ada soalan, saya tidak menjadi masalah. InsyaAllah. Saya jawab sekadar kemampuan yang ada ini, insyaAllah. InsyaAllah. Ada satu soalan ni Ustaz di WhatsApp BKM FM. Ustaz tanyakan tentang, bila kata kehidupan kita ni, segalanya kena seperti mana Allah melihat kita, dan kita tak nak menyekutukan Allah. Adakah bila kita terlampau khusyuk dengan kerja juga, melambangkan kita ini menyekutukan Allah Ustaz? Baik, terima kasih kepada soalan yang telah pun dikemukakan. Bila berkaitan dengan khusyuk dalam kerja itu, apakah ia dianggap sebagai salah satu daripada menyekutukan Allah, seakan ia menumpukan kerja tersebut, terlupa siapa yang melakukan ataupun terlupa yang kerja itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagus sebenarnya bila menumpukan dalam kerja itu sebenarnya adalah merupakan adab juga ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab kita memfokuskan kerja kita.
Bukankah antaranya Rasulullah pernah bersabda dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan bahawa sesungguhnya saya terlupa matan hadis tersebut, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai akan seseorang, idza amila ahadukum ayyutkinah. Innallaha yuhibbu ahadukum, sesungguhnya Allah menyukai akan salah seorang di kalangan kamu, idza amila ayyutkinah, apabila dia melakukan sesuatu kerja itu, dia melakukan dalam keadaan itqan. Itqan ni apa dia? Lakukan dalam keadaan kerja yang sungguh-sungguh ketika itu. Dia kerja waktu itu, fokuskan apakah fail meja yang telah pun disediakan ketika itu, bidang tugas-bidang tugas yang telah diberikan kepadanya, dia laksanakan, ya, segala arahan-arahan yang diberikan yang semuanya itu berkaitan dengan tugasan dan juga kerjanya itu, dia adalah laksanakan dalam keadaan tumpu, tidak maksudnya dia tidak dalam keadaan dia tidak mengalihkan perhatiannya itu kepada kerja-kerja lain. Contoh, katakan dia itu sebagai orang yang menjaga pelanggan-pelanggan yang datang, ya, cashier dan sebagainya lah, pelanggan penjaga ketika itu datang. Jadi waktu itu ketika orang datang, waktu itu orang bertanya persoalan, dia sedang sibuk ketika itu dengan WhatsApp-nya. Nanti dulu ya, bagi masa saya 5 minit, nanti baru saya jawab. Jadi dalam keadaan demikian, dia tidak fokus dari sudut kerjanya, yang kerjanya ketika itu dia menyambut pelanggan ataupun menyambut tetamu-tetamu yang datang. Maka itu adalah merupakan satu perkara yang baik kerana dia telah mengikuti anjuran yang telah diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang seumpama ini, Rasulullah kata Allah pun sayang orang seumpama ini kerana dia menumpukan kerja yang telah pun diberikan kepadanya dalam keadaan dia terfokus, ya, dalam keadaan terfokus. Hatta termasuklah kalau kita melihat dalam kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka begitu berasa takut bila amalan-amalan yang mereka lakukan itu lari daripada keadaan yang sebenar, kadang-kadang lalai dan juga leka. Contohnya kalau kita melihat antaranya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hanzalah radhiyallahu anhu. Hanzalah ketika Rasulullah sampaikan ceramahnya, ketika itu ditumpu apa yang disampaikan, fokus sehingga menitiskan air mata dengan sebab ceramah yang disampaikan ataupun tazkirah ataupun muhadarah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu, sehingga menitiskan air mata. Tapi bila duduk bersama dengan istrinya, dia tidak fokuskan apa yang telah disampaikan oleh Nabi. Duduk bersama dengan anak-anaknya bermain-main, sehingga akhirnya Hanzalah pun mengatakan nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah pun munafik. Hanzalah telah pun munafik ketika itu. Rasulullah datang jumpa Rasulullah bersama dengan Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah mengatakan, ya as-sa'ah, as-sa'ah, as-sa'ah. Masa itu dia akan berubah-ubah keadaan kita. Ada kalanya kita dapat fokuskan dalam kerja yang kita lakukan, dan ada kalanya kita leka, terlupa dan sebagainya. Istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam keadaan demikian tu, waktu ketika fokus itu adalah merupakan waktu yang terbaik Allah berikan kepada kita. Sebab setiap amalan kita ni ada kalanya kita rasa seronok, tapi ada kalanya kita rasa tak seronok dalam buat kerja. Waktu contoh katakan waktu itu hari raya Aidil Adha, hari raya Aidil Fitri. Aidil Fitri lah yang mungkin menjadi tengok kawan-kawan kita waktu kita kerja ni, mana kawan-kawan kita semua telah pun bercuti yang kita bekerja. Jadi mungkin dari sudut keinginan kita nak menyampaikan kemahuan kerja dan juga tugas-tugas yang telah diberikan kepada kita ini, dalam keadaan kita tak boleh berikan tumpuan sepenuhnya. Jadi begitulah dalam keadaan hidup kita. Rasulullah mengatakan likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Setiap daripada amal itu ada waktu cergasnya, dan ada kalanya setiap cergas itu diiringi dengan rasa malas dan sebagainya. Wallahu a'lam. Subhanallah, itqan kena ada dalam kerja kita. Itu masih lagi beradab pada Allah Subhanahu Wataala. Nak istiqamah, rakan kita tanya soalan ni ustaz, nak mengeluarkan cinta makhluk ataupun cinta dunia dan hanya bersandarkan pada Allah Subhanahu Wataala. Kadang-kadang masa kita jatuh saja baru kita sedar untuk mencari Allah, seolah-olah kita tak berakhlak sebagai seorang muslim. Ustaz, pencerahan kepada. Subhanallah. Memang bila kita bercerita tentang kehidupan manusia ini, kita tidak akan dapat melepasi ataupun kita tidak dapat mengelakkan dari sudut turun dan naiknya diri kita. Ya. Cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada kalanya kita berada dalam keadaan bersemangat. Maknanya bila kita cinta kepada Allah, kita banyak melakukan amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada kalanya cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala berkurangan. Dan ini adalah merupakan akidah yang kita pegang dalam fahaman Ahli Sunnah Wal Jamaah. Sebab apa? Iman yazidu wa yanqus.
Iman itu ada kalanya naik. Waktu naik itu seronok kita melakukan amalan tersebut. Dan ada kalanya iman tersebut dia akan berkurangan. Waktu kurang itu dengan sebab apa? Dengan sebab maksiat yang kita lakukan. Naiknya iman kita dengan ketaatan. Isunya persoalan yang dikemukakan tadi, bagaimana kita nak menjadikan amalan kita ini dapat kita istiqamahkan. Pertama perkara yang paling penting sekali, yang pertama sekali untuk menjadikan dia beristiqamah, maka perkara yang pertama sekali tidak lain dan tidak bukan, letakkan niat kita adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita letakkan niat kita semata-mata kerana Allah, Allah akan mempermudahkan jalan dalam kehidupan kita. Ya. Man kanatil akhiratu hammah ja'alallahu lahu ghinan fi qalbihi wa ja'ala lahu syamlah wa atathu dunya wa hiya raghibatun. Rasulullah mengatakan demikian, barang siapa yang menjadikan akhirat itu sebagai kehidupan, ya. Mengkanatil akhirah, ya, hammah sebagai tempat ingatannya, pemikirannya, azamnya dan sebagainya, dijadikan akhirat itu sebagai azam dalam kehidupannya itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kekayaan pada hatinya, dan pada saat yang serupa Allah akan menyempurnakan segala bentuk keinginan-keinginan yang dimahukan ketika itu. Dunia akan datang dalam keadaan tunduk kepadanya. Subhanallah. Ini pentingnya apa? Azam dan niat kita kita letakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara yang kedua yang tidak lain dan tidak bukan penting juga, kita dalam bab untuk menjadikan dia istiqamah, kita perlu merancang dalam hidup. Orang yang tidak merancang dalam hidup, dia tidak akan berjaya. Ada dalam satu hadis Nabi SAW, jika tidak silap riwayat daripada Imam At-Tirmizi, di mana Rasulullah mengatakan, man khafa adlaj wa man adlaja balagal manzil ala inna sil'atallahi al-ghaliyah ala inna sil'atallahi ghaliyatun ala inna sil'atallahi al-jannah. Rasulullah mengatakan bahawa barang siapa yang takut, maka adlaj, adlaj ini dia bergerak di awal waktunya. Ya, jadi adlaj ini kisah sebenarnya dalam kehidupan Rasulullah ini. Rasulullah bergerak di waktu malam. Ya, Rasulullah nak menceritakan orang yang nak pergi balik ke rumah, tiba-tiba dah nak masuk waktu malam, dia nak balik pergi ke rumahnya itu di waktu tengah malam, memang tak sampai. Sebab waktu tengah malam ketika itu suasananya gelap. Dalam keadaan suasana gelap, kemungkinan besar ada perompak yang sedang menanti. Kemungkinan besar dalam keadaan demikian ada binatang-binatang yang sedang mencari mangsanya ketika itu. Ataupun mungkin banyak perkara-perkara lain dalam keadaan gelap ni, manalah kita nampak ketika itu. Tidak akan sampai. Rasulullah kata, kalau nak sampai ke rumah adalah dia perlu bergerak di awal sebelum masuk waktu malam, di permulaan malam ketika itu nampak gambaran mana lokasi yang hendak dituju, maka dia akan sampai. Artinya apa? Perlu kepada kita ini untuk merancang dalam hidup. Ya, masa kalau kita tidak rancang, secara otomatik dia akan disibukkan dengan perkara-perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu kalam saya cukup tertarik di antara kata-kata yang diucapkan oleh Hasan al-Basri radhiyallahu anhu. Beliau kata apa? Ya ibn Adam naharuka dhaifuk. Wahai anak Adam, sesungguhnya siang kamu itu adalah merupakan tetamu dalam kehidupan kamu. Erti tetamu ni, masa kita dengan tetamu kita tak lama, tetamu akan pergi. Dan kemudian kata daripada beliau radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, fa ahsin biha, buat baiklah dengan tetamu kamu, fa idza ahsanta ilaihi irtahala bihamdik. Apabila kamu buat baik kepadanya, dia akan pergi dengan sentiasa memuji kamu. Tapi kalau kamu buat perkara yang tidak baik, dia akan sentiasa pergi dalam keadaan mengecam kamu. Masa yang telah kita tinggalkan pada masa yang lalu, 2017 ni, kita dah beralih. Ya, orang cerita tentang kita apa dia? Nah, kalau katakan banyak kita melakukan kebaikan pada tahun 2017, ditakdirkan oleh Allah pada tahun awal 2018 kita meninggal sebagai contohnya. Jadi pada saat ketika itu orang akan teringat, ya Allah, dulu dia banyak melakukan kebaikan. Ini cerita-cerita baik. Cerita baik daripada apa? Rekodnya dirakam pada masa yang lalu. Jadi samalah juga dengan kita, bila kita melakukan kebaikan ketika itu, segala kebaikan akan membantu untuk kita, dia akan menolak kita untuk terus melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, maksudnya dia perlu kepada perancangan dalam hidup kita. Yang ketiga, penting juga kepada kita ini, antaranya kita perlu ada ilmu. Nah, ini sebenarnya saya kira tadi dalam perbincangan awal, saya kata saya nak datang ni, saya nak cerita juga tentang adab kita dengan ilmu, supaya ilmu kita berkat. Kadang-kadang manusia ini, minta maaf, kadang-kadang manusia ini dia tidak mengambil berat tentang soal adab. Dia lebih mengutamakan ilmu. Dalam setiap beramal itu ilmu lebih penting. Bacalah kitab-kitab yang kita boleh lihat dari sudut sejarah kehidupan para ulama-ulama yang silam. Ya, kisah yang berlaku di kalangan para sahabat itu dirakamkan dalam kitab Siyaru A'lamin Nubala, catatan daripada Imam Az-Zahabi. Jadi kalau kita melihat ceritanya, dalam begitu juga dalam kitab Hilyatul Awliya, ya, kalau kita melihat dalam kisah-kisah yang ada di kalangan para sahabat, termasuklah di kalangan at-tabi'in dan ulama berikutnya, mereka lebih mengutamakan adab berbanding dengan ilmu. Utamakan adab berbanding dengan ilmu. Ada riwayat anak murid kepada Imam Ahmad radhiyallahu anhu,
yang ketika itu bila Imam Ahmad menyampaikan ceramah ni, kalau kita melihat orang yang datang tak kurang alal aqal khamsu mi'ati alaf, ya, iaitulah minta maaf, khamsu alaf, bukan khamsu mi'ah, khamsu alaf, iaitulah lebih kurang paling tidak iaitulah sebanyak 5,000 manusia akan datang duduk bersama untuk mendengar setiap kali. Itu alal aqal, paling kurang. Jadi dalam keadaan demikian, di kalangan orang yang begitu mengambil berat kepada apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad ketika itu, kata salah seorang daripada anak muridnya dalam riwayat itu menceritakan, hanya 500 orang sahaja. Habis itu yang 4,500 itu buat apa? Nah, terduk bayang ketika itu yang menulisnya sampai 500 orang. Sama lah juga macam ceramah-ceramah yang dibuat sekarang. Kita tengok, oh, semua dengar. Ni dengar ni nak menuntut ilmu ke? Nak mendengar sahaja kan? Tidak salah sebenarnya dalam kes tersebut. Yang menulis itu adalah merupakan orang yang cuba untuk menumpukan, mudah-mudahan Allah bagi keberkatan kepadanya untuk menjadi seorang yang alim pada masa yang akan datang. Pelapis berikutnya, menyimpan segala rekod-rekod dan hazanah yang disampaikan oleh ulama-ulama mereka. Sebab itu kita tidak heran. Kadang-kadang dalam kitab, anak murid menceritakan kisah gurunya, tapi kitab guru tersebut tak ada. Tidak ditemui, disebut oleh anak muridnya ketika itu. Ya. Contoh macam kitab Khatib Al-Baghdadi radhiyallahu anhu yang lahir pada tahun 392 Hijrah di bumi antara Kufah dan juga Mekah ketika itu. Beliau mengarang banyak kitab, ya, pakar dalam bidang sejarah. Beliau juga adalah merupakan pakar dalam bidang hadis. Beliau adalah merupakan pakar dalam pelbagai bentuk disiplin ilmu-ilmu yang ada ketika itu. Tapi kitabnya, ada beberapa kitab yang tidak ditemui. Yang sebutkan kitab tersebut siapa dia? Anak murid dalam kitab berikutnya. Dia ada kisah-kisah seumpama itu. Kisah tadi yang berlaku kepada Imam Ahmad, maka yang 4,500 orang pelajar-pelajar yang lain itu, kata anak-anak muridnya yang ketika itu melihat, dia kata mereka bukan nak mengambil ilmu yang disampaikan oleh Imam Ahmad, tapi sebaliknya mereka nak meniru akhlak dan juga sifat yang ada pada Imam Ahmad ketika itu. Itu sahaja yang nak diambil oleh mereka. Sebab kemungkinan, wallahu alam, mungkin mereka tidak mampu untuk menyampaikan ilmu itu begitu tinggi dalam pemikiran mereka, tapi mereka nak tengok akhlak Imam Ahmad sahaja. Saat ketika mereka datang, mudah-mudahan mendapat barakah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada satu kisah lagi. Dia nak sambung kisah ke? Ada soalan lagi? Soalan banyak, Ustaz. Tapi mungkin kalau Ustaz nak sambung kisah. Baik, saya nak ambil satu lagi kisah yang menarik, yang disebut dalam kitab, saya tak ingat, Adabu Syariah ataupun dalam Hilyatul Awliya ataupun dalam kitab Al-Jami' li Ahlakir Rawi itu. Jadi diceritakan tentang kisah Ibnu Sirin. Ibnu Sirin adalah merupakan anak murid kepada Imam Malik. Tapi Imam Malik sebagai seorang guru, dia menceritakan tentang Ibnu Sirin bila Ibnu Sirin menjadi seorang ulama. Subhanallah. Guru menceritakan kebaikan anak murid, dan Ibnu Sirin juga ada menceritakan kebaikan kepada Imam Malik. Masya Allah, antara guru dengan anak murid ni, dia tidak ada sifat saling bermusuhan walaupun mereka berbeza dari sudut pandangan dan pendapat. Jadi Imam Malik menceritakan tentang kisah Ibnu Sirin radhiyallahu anhuma. Pada saat ketika itu Ibnu Sirin ingin menunaikan haji. Pada saat ketika Ibnu Sirin ingin menunaikan haji pada waktu tersebut, tiba-tiba Allah takdirkan dia sakit. Famaridha wa takhallafa anil haji. Dia sakit dan ketika itu dia tidak dapatlah untuk menunaikan haji. Pada saat ketika dia tidak dapat menunaikan haji, dia berpesan kepada para jemaah yang datang daripada Madinah nanti nak pergi haji, pergi ke Mekah tu, dia bagi nasihat, nanti kalau kamu semua sampai ke Mekah, kamu bertemu dengan Muhammad ibn Qasim, ya, salah seorang ulama juga yang terkemuka. Jadi pada saat ketika itu dia kata, kamu tolong tengok apa akhlak yang ada padanya, pakaian yang dipakai ketika itu dan segala ciri-ciri yang ada padanya itu, kemudian kamu balik tolong bagi tahu kepada aku. Fayuballighunah, mereka menyampaikan kepada, setelah mereka selesai tamat proses menunaikan haji ketika itu, kembali bertemu dengan Ibnu Sirin, diceritakan satu persatu. Ibnu Sirin iktada bi Muhammad ibn Qasim, dia meniru apa yang ada pada Muhammad ibn Qasim ketika itu. Sama ada dari sudut pakaiannya, dia pakai, katakan waktu itu dia pakai jubah begini keadaannya, dia juga mahu untuk memakai jubah seumpama jubah yang dipakai oleh Muhammad ibn Qasim. Cara pemakaian segala-galanya ketika itu dan akhlak yang ada ketika itu ditiru oleh Ibnu Sirin kerana semata-mata nak mengambil barakah dari sudut adab yang ada ketika itu. Masya Allah, sampai tahap tersebut kita melihat kisah yang berlaku di kalangan para ulama ketika itu. Maknanya tidak menjadi kesalahan kalau kita meniru pakaian seseorang daripada kalangan tuan-tuan guru kita. Kalau hari ini orang boleh terikut dengan jenama pakaian macam-macam ni, tak pakaian ni tak, orang kata tak ori ni, ataupun tak ada, macam-macam lah bahasanya, saya tak ada dan sebagainya, istilah bahasa sekarang ni saya tak tahulah hari ini. Dia nak tengok ada jenama tertentu, zaman dahulu jenama pakaian mereka itu adalah jenama yang dipakai oleh para ulama-ulama ketika itu. Itulah sebagai peniruan yang dilakukan oleh mereka. Subhanallah, ini ada dalam sejarah kisah tersebut. Ya, hatta termasuk ada satu lagi catatan daripada Sufyan Al-Thawri radhiyallahu anhu, yang lahirnya pada beliau, Sufyan Al-Thawri ini, jika tidak silap, beliau adalah merupakan guru juga kepada Imam Abu Hanifah, lahir pada tahun 70 Hijrah lebih.
radhiyallahu anhu. Jadi Sufyan Ats-Tsauri menyatakan, waman arada, yang bagi liman arada an yata'allam an yaktubal hadis, yang bagi liman arada an yaktubal hadis, sewajarnya bagi orang yang ingin menulis hadis itu, maka hendaklah pertama dia kena ada ta'adab, ya, wa ta'abbad, ya, dia hendaklah memperbanyakkan adab terlebih dahulu dan banyakkan beribadah kepada Allah qabla zalika, sebelum dia menulis hadis tersebut, bi 20 sanatan, dalam tempoh 20 tahun. Subhanallah. Masya-Allah. Maknanya dalam tempoh yang lama ni, kenapalah duk lama sangat belajar, tak bilalah ilmu nak sampai. Rupa-rupanya memang itulah di antara amalan ulama-ulama yang terdahulu, mereka mengutamakan adab berbanding dengan ilmu. Kenapa? Supaya ilmu yang diperolehi biarpun sedikit tapi mendapat keberkatan dalam hidup mereka. Subhanallah. Nah, ini di antara beberapa sifat dan adab yang sepatutnya kita juga memiliki sifat tersebut. Ada satu kitab, saya terlupa nama kitab tersebut, masya-Allah, saya baca tentang adab yang dicatat oleh Imam Al-Qadi Badruddin, ya, yang dikenali dengan nama Ibnu Jamaah, ya, rahimahullah, yang lahir pada tahun 600 lebih Hijrah. Jadi beliau menceritakan dalam kitab tersebut beberapa adab-adab di antara anak murid dengan gurunya ketika itu. Bila saya perhatikan bacaan tersebut ni, rasa saya sendiri pun kadang-kadang tak lepas nak bercerita bab tersebut. Allahu Akbar, ya, begitu tinggi martabat yang dilakukan oleh mereka. Sebab apa? Kerana mereka ini adalah merupakan orang-orang yang begitu mengambil berat tentang akhlak yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Dan kita nak raikan ustaz, boleh ke rakan-rakan kita di talian untuk berkongsi di 0362051500. Kita nak ke pemanggil pertama dari Johor Bahru terlebih dahulu untuk bertanyakan soalan. Kita ada Puan Amnah. Silakan soalannya, Puan Amnah. Assalamualaikum ustaz. Saya beramnah daripada Johor Bahru. Saya ingin nak tahu adab-adab kita dalam menghadiri majlis jamuan. Jamuan apa pula, eh? Sekiranya saya tengok setengah pada kita ni mengambil makanan terlalu banyak. Kedai tak habis. Dah tak habis kedai, ada pula tu. Masa-masa kuih apa nanti, dia ambil buat balik. Adakah satu menyalahi adab-adab dalam majlis tu, ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Amnah atas soalan yang diajukan tadi. Adab-adab ketika menghadiri majlis jamuah. InsyaAllah. Ini bab ni memang peminat sungguh ni, datang nak pergi jamuah ni makan. Ya. Jadi dalam keadaan demikian juga perlu untuk kita meraihkan dari sudut adab ketika kita mengambil makanan-makanan tersebut. Yang memanglah kalau kita nak bicarakan pada pagi ini, bicara adab bab makan ni pun kadang-kadang masalah juga kepada kita, kerana tidak mengambil berat. Tengok nampak sedap je, nanti takut kawan lain ambil habis makanan tersebut. Maka ketika itu kita tak mengira tanpa kiri ke kanan ke kita nak ambil, yang penting dapat dahulu. Ya, contohnya. Sehingga menyebabkan demikian itu hilang keberkatan kita, sebab dimulakan makan, sepatutnya kita makan dengan makan tangan kanan. Uh-huh. Tapi diambil dengan tangan kiri, makan dengan tangan kiri dan sebagainya, itu tidak dijaga. Jadi adab-adab seumpama itu perlu untuk diambil perhatian. Ya? Jadi kita kena amalkanlah, maknanya adab-adab tersebut itu perlu ambil perhatian. Bab memulakan dengan bacaan bismillah untuk memperolehi keberkatan kenyangnya kita dengan sebab baca bismillah. Itu juga ada bicara dalam kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketika itu Rasulullah melihat ada seorang badui makan bersendirian, sedangkan Rasulullah makan bersama dengan 7 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk baginda lah ketika itu. Jadi pada saat demikian, ketika itu Rasulullah kata, bila tengok Yahudi lelaki tersebut makan dalam keadaan bersendirian, makanannya sama dengan makan 7 orang. Masya-Allah. Jumlahnya tu, tengok makan dengan 7 orang yang dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama dengan seorang lelaki tersebut, badui tadi. Jadi ketika itu Rasulullah kata, "Lau sama lakafakum." Kalaulah dia baca bismillahirrahmanirrahim, makanan yang dia makan tu sama mencukupi dengan makan 7 orang. Maknanya dia makan sikit je tu, yang lebihnya itu untuk baki orang lain makan. Itu confirm tidak berlaku pemaziran lah ketika itu. Orang lain semua akan makan bersama-sama dengannya. Baik, isunya tadi kita nak cuba fokuskan kepada soalan yang dikemukakan. Bagaimana dengan orang yang ketika itu dia mengambil makan dalam keadaan banyak? Ini juga perlu untuk kita ambil perhatian lah kepada orang yang ingin mengambil makanan tersebut. Tidak salah untuk makan makanan tersebut, tapi juga kena perhatikan kekuatan dan kemampuan yang ada pada dirinya. Ya? Jadi kalau makan pun, yang pertama kita kena ingat, makan kita ni bukan tujuan hanya sekadar untuk kita rasa puas dalam makan tu, tapi kita nak jadikan makanan itu ibadah kepada Allah. Maksudnya saat ketika kita makan waktu itu, jangan sampai kita makan keterlaluan sehingga akhirnya menyebabkan kita menjadi insan yang malas, menjadikan kita ni banyak tanggungjawab yang lain tak dapat dilaksanakan. Ya Allah,
kenyang ni, ya. Bersuarat. Orang Jawa kata dah kenyang dah ni. Jadi pada saat ketika itu dia duduk sebentar, meninggalkan dalam duduk sebentar, tertidur habis. Sampai berapa jam baru bangun daripada tidurnya, maka ketika itu dia telah meninggalkan tanggungjawab yang telah diberikan kepada Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Jadi makan tu kita kena ingat, kita makan ini tidak lain dan tidak bukan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, makan berpada-pada. Dan dalam keadaan demikian, bila kita tahu kedudukan kita sedemikian rupa, memanglah ada beza. Ustaz, kalau ambil makan banyak, ialah dawan tu besar, 200 kilo sebagai contohnya. Dia makan pinggan yang disediakan, saya ingat kadang-kadang setengah tempat di hotel-hotel ni pun bagus juga, disediakan pinggan kecil, ya. Dia tahu kalau katakan banyak ni, ni ada orang makan tak habis. Bila kecil tu kita tengok, oh cukup, rasa kurang, dia akan tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Dia macam kalau katakan balik Mekah lah kan, orang balik Mekah tu disediakan air zam-zam, dia tahu air zam-zam, air zam-zam tu 2 liter sebagai 5 liter dan sebagai contohnya, ataupun 10 liter. Jadi pada saat ketika kita pun disediakan cawan, punyalah kecil cawan tersebut. Zaman-zaman dulu kan begitu. Tujuannya apa? Supaya berikan minuman tersebut mencukupi orang yang hadir. Sebab kadang-kadang kita melakukan ataupun kita makan ataupun minum dalam keadaan berlebih-lebihan, ketika itu akan berlaku pembaziran. Betul. Justru daripada itu, orang yang datang hadir pergi ke majlis jamuan juga, dia perlu untuk melihat sejauh mana kekuatan dia mampu untuk makan makanan tersebut, yang pertama. Dan yang kedua, orang yang makan tu pun dia kena bertimbang rasa juga. Jangan semata-mata tak apa makanan ni percuma, majanan, free of charge, ya, free of charge. Jadi ketika itu dia kata oleh kerana dia percuma, tak kisahlah. Ayam ada, daging kambing ada, kemudian apa lagi, kari ikan, kepala ikan dan sebagainya, semua diambil. Ayam ni rasa macam sedap ni. Ayam pun ada 2-3 jenis. Ada ayam yang sambal, ada ayam apa ni, ayam bakar, tak apa-apalah ayam-ayam jenis-jenis tu, tengok macam rasa sikit sedap-sedap, diambil semua. Rupanya tidak habis makanan tersebut. Dia perlu bertimbang rasa untuk melihat orang lain. Yang datang tu dijemput, yang datang untuk hadir jamuan tersebut tu 2,000 orang sebagai contohnya, dia kena fikir. Maklum sajalah dia datang pukul 12, memang makanan banyak. Ya, orang yang datang nanti kesian pada jam 4 petang tu kemungkinan makanan tak cukup. Jangan semata-mata kerana dia adalah merupakan makanan yang percuma, akhirnya dia kata makanan itu percuma, terpulanglah kepada aku untuk makan. Jadi sifat bertimbang rasa itu juga adalah merupakan adab dalam Islam. Subhanallah. Sebab dia melihat orang lain juga. Bagaimana agaknya kalau sekiranya saya ini berada dalam keadaan terlewat. Ya, perjalanan tadi memang datang pukul 12 tengah hari, tiba-tiba jam jalan. Sampai-sampai pukul 4 petang, tiba-tiba tak ada makanan. Apa perasaan kita saat ketika kita datang, dah lapar tadi datang. Kawan kata sebelum tu kawan dah fokus ni, macam mana makanan kat situ. Sedap, dia tunjukkan gambar lagi. Siap dalam Facebook ataupun siap dalam WhatsApp ketika itu. Ya Allah, sedapnya kita pun dah ayat terliur. Tak jadi dengan keluarga ketika itu untuk makan di kedai dan sebagainya. Walaupun lewat, tak apa, kita datang. Datang-datang yang tinggal hanyalah pinggan, hanya periuk sahaja, minta maaf. Adalah sedikit butiran-butiran daripada nasi yang ada ketika itu. Jadi pada saat ketika itu dia juga akan merasa terkilan juga mungkin, tidak dapat makan. Jadi sifat kita ini paling tidak, kita walaupun tidak semua orang boleh dapat makan, sekurang-kurangnya dengan kita mengambil sedikit tadi, kita dapat membolehkan, memungkinkan orang lain juga dapat makan apa yang telah kita rasai daripada makanan-makanan tersebut. Itu juga dikira sebagai adab. Sifat timbang rasa itu juga adalah merupakan adab. Yang ketiga tadi, saya terlupa, bagaimana pula kalau bawa balik. Ini lagi teruk sungguh. Saya ada peristiwa ni pernah berlaku lah, saya tak nak sebut di mana, tapi adalah dalam sebuah tempat. Pada saat ketika itu diisytiharkan, ya tuan-tuan, insyaAllah sekian hari kita akan buat jamuan, banyak sediakan sate dan sebagainya. Jadi selepas solat maghrib nanti kita akan sama-sama makan makanan tersebut. Rupanya sampai habis sahaja selepas solat, selepas solat isyak nanti kita akan makan bersama, jamuan akan dibuka. Tengok-tengok lepas isyak sahaja, waktu ketika imam sedang berzikir bersama dengan para jamaah, yang lain tu dah ambil, bukan ambil makan, tapi ambil dibungkus. Ambil tapau. Bila selesai sahaja kita tengok, mana makanan? Dah habis dah Ustaz, kata. Makanan semua dah habis. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah besar ni, kata. Dah tadi memang datang ni nak makan ni dan sebagainya, orang yang datang nak makan, tengok makanan dah habis. Jadi tuan rumah ketika itu kata minta maaf banyak. Setelahnya kalau katakan tuan rumah itu adalah pihak masjid dan sebagainya, kita minta maaf banyak-banyak lah. Memang kita sediakan banyak, tapi tak perasan pula rupanya ramai yang makan. Maknanya perut masing-masing ni besar-besar belaka. Dia datang ketika itu, dia ambil makanan tersebut, dibawa balik. Kata, untuk siapa ni? Untuk anak-anak yang datang. Patutnya ajaklah anak-anak, ajaklah orang-orang yang berada di rumah tu untuk datang, yang bersama-sama. Di situlah akan timbul mahabbah, kasih sayang, kenal mengenali dan sebagainya. Jadi sifat tersebut juga adalah merupakan sifat yang tidak baik,
dari sudut adabnya juga kita tidak meraikan orang lain ketika itu, wajarnya untuk tidak kita melakukan amalan tersebut, melainkan jika diberikan izin. Kalau katakan ketika itu tengok, oh ini banyak sungguh ni, kita rasa macam keadaan kalau katakan waktu ni dah lah cuti, tak ramai yang ada, maka ketika itu kita umumkan, tak apalah, siapa nak tapau ke nak ambil itu silakan, ada keizinan ketika itu. Kalau dia mendapat izin, tidak menjadi masalah. Jadi sifat memohon izin juga itu adalah merupakan adab. Baik, setiap satu itu memang menambahkan adab-adab masing-masing. Dan satu soalan yang saya ingin, soalan terakhir daripada rakan kita di WhatsApp Bikin FM, kita tanya, kalau kita sentiasa bersangka baik dengan Allah walau dalam kesilapan ataupun kelemahan kita sendiri, kita kerana merasakan setiap sesuatu itu berlaku atas izin Allah, adakah berdosa Ustaz jika kita beranggapan begitu Ustaz? Ulang balik soalan tadi. Maksudnya dia sentiasa bersangka baik dengan Allah SWT walaupun kesilapan ataupun kelemahan diri sendiri. Alhamdulillah, terima kasih ke atas soalan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, ana inda dhanni abdi, ya, sesungguhnya aku ini berada di sisi hamba-hamba yang bersangka baik dengan bersangka kepadaku, ya, maknanya mereka yang sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kan ada bersama dengannya. Jadi memang perlu untuk hidup kita ini letakkan sangka baik kita kepada Allah. Kita melakukan sesuatu kerja tapi gagal dalam kerja kita, letakkan dalam diri kita ada hikmah yang tertentu. Mungkin kalau katakan kita berjaya dari sudut kerja yang kita lakukan, dapat pujian, mungkin kita sombong. Ataupun mungkin dengan sebab kejayaan yang diberikan ketika itu menjadikan kita jauh daripada Allah. Banyak amalan-amalan lain yang kita tidak lakukan, lantas kerana itu Allah memberikan kegagalan. Letakkan baik sangka kita kepada Allah, sudah tentu ada hikmah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pagi ini contohnya, DJ Nur Hayati sebut, DJ Hayati bagi tahu, Ustaz, pagi ini ada pengisian segmen di apa ni IKIM, Radio IKIM sebagai contohnya. Saya pun tadi pergi, tiba-tiba jam jalan. Memang tak sempat dah. Nak lalu bagaimana pun tak boleh. Jadi akhirnya pada saat ketika itu tidak sempat tadi, walaupun kita makan masa perjalanan tadi dalam keadaan yang jauh, dah jauh sampai dah, dah dekat-dekat nak sampai, ada halangan, letakkan sangka baik kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada benda-benda yang tertentu ataupun ada hikmah yang tertentu yang Allah Subhanahu Wa Taala ingin berikan kepada kita. Jadi dalam keadaan kita bersangka baik kepada Allah juga, itu dianggap sebagai adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang wajar dan memang wajib bagi kita untuk letakkan demikian. Yang penting, segala-galanya kita serahkan kepada Allah. Allah yang mengetahui hakikat kita ini, sebab yang menjadikan kita adalah Allah, yang meletakkan sesuatu itu juga adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Justru itu memang kita diminta untuk bersangka baik, jangan sesekali ada sangka buruk sekalipun musibah menimpa dalam kehidupan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha daripada kita, nanti jatuh Allah Subhanahu Wa Taala yang tentukan. Alhamdulillah, dan kita sampai hujung ujung ni Ustaz, untuk pertemuan kita, mungkin ada sedikit khulasa ataupun kesimpulan yang boleh kita berikan. Para pendengar IKIM yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, secara kesimpulan dari sudut perbincangan kita pada pagi ini, yang walaupun mungkin tidak menyeluruh perbincangan kita, berkaitan dengan adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita, maka itu perlu untuk kita letakkan dan latih diri kita untuk kita sentiasa beradab dalam kehidupan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apabila kita meletakkan adab kita dengan Allah, ya, perbuatan-perbuatan yang baik yang kita letakkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, pada saat ketika itu mudah-mudahan Allah menjadikan hidup kita ini akan diberkati, dan pada saat yang serupa segala rezeki-rezeki yang kita harapkan dalam kehidupan kita ini akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang lebih penting, kita mengharapkan agar Allah meletakkan kasih sayang dalam kehidupan kita, agar nantinya saat ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita menjadi orang-orang yang berkelayakan untuk duduk di dalam syurga Allah. Bukan sekadar duduk, tapi Allah mengatakan, may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'allazina an'ama Allah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allah mengatakan dalam Al-Quran, barang siapa yang mentaati Allah, barang siapa yang mentaati rasulnya, maka mereka itu akan ditempatkan bersama dengan golongan para anbiya, ditempatkan bersama dengan para siddiqin dan syuhada, orang-orang yang syahid, dan termasuklah mereka yang soleh. Bukan sekadar begitu, duduk bersama dengan mereka dalam keadaan dahulu kita tak sempat untuk melihat mereka, dan dalam keadaan kita tidak mengenali mereka, tapi bila duduk, mesranya bukan main, seronok sekali ketika itu. Ucapan salam, puji-pujian dan segala bentuk perbincangan yang baik, seakan-akan mereka adalah merupakan teman rapat dalam kehidupan kita semasa berada di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang kita harapkan. Mudah-mudahan kita
kita dapat menjaga adab dalam kehidupan kita. Dan pada saat yang serupa, di samping adab yang ada ini akan dapat memaparkan ciri kita sebagai seorang Muslim yang tulen. Al-Muslimun asilun, maksudnya Muslim yang benar-benar tulen, yang akhirnya akan menjadikan orang lain itu tertarik dengan apa yang kita bawa dari sudut sifat dan adab-adab kita ini. Dan akhirnya kita merupakan saham yang dapat membenihkan lagi kehidupan umat Islam, menambahkan lagi bilangan mereka disebabkan adab yang ada pada diri kita ini. InsyaAllah. InsyaAllah. Adab ini boleh bukan sekadar dirasa tapi dia boleh dilihat, Ustaz, kan? Betul. InsyaAllah. Terima kasih banyak, Ustaz, untuk perkongsian pada minggu ini. InsyaAllah minggu depan kita akan kembali untuk perkongsian tentang adab yang lain dalam Islam itu indah. Terima kasih banyak sekali lagi pada Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.